Pameran perhiasan internasional yang digelar di Jakarta akhir pekan lalu semakin banyak diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya peserta pameran dan pengunjung dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dalam pameran ini juga mengangkat pamor batu akik asal Indonesia ke pasar global. Untuk memenuhi pasar internasional, desain batu akik dirancang lebih modern dan juga dipadukan dengan sentuhan tradisional seperti rotan. Dalam pameran ini, batu akik menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Ketua Penyelenggara JIJF Iskandar Husin mengatakan, industri perhiasan tahun ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dalam 3 tahun belakangan ini memang terjadi pertumbuhan daripada industri kreatif untuk perhiasan emas ini ya, khususnya di batu-batuan itu meningkat dengan pesat. Peningkatannya ya saya kira dalam tahun ini sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014, industri perhiasan Indonesia tumbuh mencapai 86%. Sementara nilai ekspor perhiasan sejak Januari hingga Desember 2014 mencapai 4,2 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.